الحمد لله الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita ucapkan. Selawat dan salam juga telah kita bacakan, kepanjatkan untuk hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ahlul bait, keluarga baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita ini dengan puji-puji, selawat dan salam yang kita telah kumandangkan tadi. InsyaAllah, kita niat hadir di majlis ilmu ini, niat hadir di rumah Allah, niat hadir bersilaturrahim, jumpa kawan-kawan lama, jumpa kawan-kawan taman, jumpa saudara mara mungkin. Kita niat juga ta'aruf, berkenalan dengan orang yang belum kita kenal. Seperti saya, semua tak kenal ni, seorang-seorang tak kenal, Masya Allah. Kita niat ta'aruf, berkenal-kenalan. Allah cipta kita, ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah cipta kita untuk berkenalan. Niat tunaikan perintah Allah, dapat pahala. Jadi majlis ini satu, tapi bila kita niat banyak, tuan-tuan, banyaklah pahalanya. Apalagi kita niat ta'aruf, ya. Pesan Nabi SAW, aksiru minal ma'arif minal mu'minin fa inna likulli mu'min syafa'atan indallah yaumal qiyamah. Perbanyakkanlah kenalan-kenalan kamu dari kalangan orang beriman. Banyak-banyak kenal orang beriman, apalagi alim ulama, apalagi orang-orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Banyakkan kenalan-kenalan kita dari orang-orang seperti ini, sebab setiap orang mukmin di sisi Allah boleh beri syafaat. Mereka punya syafaat, mereka punya lesen untuk beri syafaat kepada orang lain. Moga kita dapat syafaat, kawan-kawan kita besok. Mungkin kita dapat syafaat jiran kita besok. Mungkin kita dapat syafaat orang belakang rumah kita. Mungkin kita dapat syafaat tuan imam kita. Mungkin kita dapat syafaat tuan pengurusi majlis kita. Kita tak tahu, tuan-tuan. Niatkan begitu. Apalagi kita niat, tuan-tuan, kita niat untuk mengingat Allah dan mengingat kekasih Allah. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu zikir yang hebat. Siapa ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti ingat Allah. Dan orang yang ingat Allah, Allah janji fazkuruni azkurkum. Sebutlah kalian akan daku, kata Allah. Ingatlah kalian akan daku. Nescaya aku sebut-sebut kalian. Nescaya aku ingatkan kalian. Jadi kita nak kita disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ada di majlis yang mengingat Allah ini. Kita ada di majlis yang mengingat Rasulullah, menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kudsinya. Allah mengatakan, ya Muhammad, ja'altuka dzikran min dzikri. Hai Muhammad, aku jadikan kau zikir dari zikirku. Faman zakaraka faqad zakarani. Siapa-siapa yang menyebut kau, berarti dia sedang menyebut aku. Siapa-siapa yang sedang mengingat kau, berarti dia sedang mengingati aku. Kita niat datang sini nak ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melupakan kita. Kita datang niat nak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah lupa pada kita. Bahkan saat meregang ajal, saat berjuang melawan sakaratul maut, masih lagi teringatkan kita. Masih lagi sempat memberikan wasiat-wasiat yang khas. Masih lagi mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita terhadap solat, tanggungjawab kita terhadap isteri, anak perempuan dan sebagainya, kaum wanita, dan juga kepada hamba sahaya, golongan yang terhina. Kita ditinggalkan pesan supaya berbuat baik kepada golongan yang paling hina, apatah lagi golongan yang seperti kita. Jadi kita hadir niat nak ingat orang ini. Pasang niat itu, tuan-tuan.
niat untuk menyemai cinta kita kepada orang ini. Kita nak dengar lagi dan lagi dengan niat supaya bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mencintai kita sebelum kita lahir, yang telah menangis untuk kita sebelum kita lahir, yang telah menyimpan doa khasnya walau dirayu bertubi-tubi, walau digodoh bertubi-tubi, walau diacah bertubi-tubi, supaya menggunakan doa khasnya ini tetap disimpan. Kata Nabi SAW, innalikulli nabiyyin da'watan musajabah. Sesungguhnya bagi setiap Nabi punya doa yang sangat musajab. Ada satu doa bagi setiap Nabi, satu doa yang sangat musajab. Walaupun semua doa mereka musajab, tapi ada satu yang sangat khas. Fata'ajjala kullu nabiyyin bidakwati. Namun setiap Nabi telah bersegera menggunakan doa khas ini di waktu alam dunia. Illa ana, kecuali saya, kata Nabi SAW. Wa ana khtabatuha, saya simpan doa khas saya itu syafa'atan li ummati, untuk tolong umat aku nanti dia di akhirat. Nah, karena itu kita datang kumpul di sini tuan-tuan setahun sekali. Setahun sekali kan? Kedua kali. Setahun sekali. Alhamdulillah, ada orang langsung tak buat. Tapi mungkin sendiri-sendiri dia buat. Kita sangka baik. Tapi bila buat dalam majlis ini, kita niat dapat niat satu lagi ibadah, iaitu syiar Islam. Kita mensyiarkan. Semayang orang boleh semayang sendiri, tapi bila semayang berjemaah dia pahala lebih sebab dia ada unsur syiar. Man yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Kita mengagungkan syiar Allah, syiar agama Allah, itulah takwa. Moga Allah kurniakan kita takwa. Amin rabbal alamin. Jadi banyak lagi tuan-tuan ulama pesan datang ke sini, apa nak, apa yang patut kita niat. Jangan orang pergi kita pergi, orang datang kita datang, orang buat maulid kita buat maulid, orang asyrakal kita asyrakal, orang selawat kita selawat, tapi tak ada apa-apa niat. Sedangkan jelas innamal a'malu bin niat, amal ini tergantung pada niat. Kalau tak ada niat, sesia tuan-tuan, penat saja. Na'udzubillah min zalik, Allah tak terima tuan-tuan. Jadi pasang niat yang baik-baik, banyakkan niat. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga pasang, jangan lupa kita niat nak sembahyang isyak, belum sembahyang kan, niat dulu. Maka kita sedang dikira sedang solat tuan-tuan, kita dikira sedang solat selagi kita menunggu solat. Nabi SAW mengatakan, madumtum fis solah mantazartum lis solah. Kamu dianggap sedang solat, kamu dikira sentiasa sedang solat, tak kerti-kerti ni. Mantazartum lis solah, selagi kamu menunggu solat. Mungkin satu jam kita menunggu, maka dikira kita sedang solat satu jam. Niat, saya nak semayang isyak lepas ni, dah dapat pahala dah, pahala semayang. Moga Allah terima. Niat apa lagi tuan-tuan? Banyak orang nak cerita niat saja. Niat nak tengok wajah ulama', walaupun saya bukan ulama', tapi insyaAllah di bawah saya ni ramai ulama', rasanya ada ustaz-ustaz, tuan-tuan guru juga mungkin saya tak kenal. Niat tengok wajah orang alim. Yang melihat wajah ulama saja, kata Nabi SAW, ibadah. Nazaru ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Itu niat kita. Apalagi tuan-tuan, alhamdulillah bersama kita ada pelajar-pelajar tahfiz. Saya dipahamkan dari Ma'had Tahfiz At-Tanwiriyah, pimpinan tuan guru Haji Hasbullah. Betul. Betul. Masya-Allah. Tuan Guru Haji Hasbullah wali Allah tuan-tuan, insya-Allah. Kita walaupun beliau tidak hadir, tapi kita dihadiri murid beliau, insya-Allah ada berkat tuan-tuan. Tuan Guru Hasbullah, Tuan Guru Haji Hasbullah, insya-Allah wali Allah. Orang soleh tuan-tuan. Umurnya sudah 90 tahun lebih, betul. Ke 100. 94. Dalam hadis menyebutkan ayyuma muslimin balaghal arba'i min umri rafa'allahu anhu salasah minal balaya. Mana-mana umat Islam yang mencecah umur 40 tahun, Allah angkat 3 bala besar dari diri dia. Al-Junun, Wal-Juzam, Wal-Baras. Gila, sopak, kusta. Wa'idha bala wal-khamsin. Apabila dia mencecah usia 50 tahun, Razaqallahul inabah ilaih. Layanallahu hisabah. Allah mudahkan hisabnya nanti. Wa'idha bala wal-sittin. Razaqallahul inabah ilaih. Bila mencapai usia 60 tahun,
Allah kurniakan dia taubat kepada Allah. Wa idza balagha 70 ahabbathu malaikatus sama. Bila dia mencecah usia 70 tahun, maka dia dikasihi malaikat langit. Wa idza balagha 80 apabila dia mencecah usia 80 tahun, syufi'a fi ahli baitih. Nanti di akhirat dia boleh beri syafaat kepada ahli bait, kepada ahli keluarga dia. Wa idza balagha 90, nah ini. Apabila umat Islam mencecah umur 90 tahun, summiya min yaqulullah ta'ala anta min ahbabi. Allah berfirman kepada dia, kau termasuk dari ahbabi, daripada kekasih-kekasih aku. Wa idza balagha 100, apabila mencecah usia 100 tahun, summiya habiballah, maka orang itu dinamakan di langit, digelar habibullah, kekasih Allah, bukan sebahagian lagi, kekasih Allah. Wa haqqan 'ala Allah an yu'adziba habibah, wajib bagi Allah, mesti bagi Allah tidak akan menyiksa kekasihnya. Alhamdulillah, kita niat mengambil berkat murid-murid wali Allah, duduk bersama niat ambil berkat. Kalau tuan-tuan baca kitab Syekh Daud Patani, tuan-tuan ada kitab dia tulis banyak tentang kelebihan penuntut-penuntut ilmu. Tuan-tuan di Johor terkenal kitab Matla' Badrain. Di awal Matla' Badrain berpuluh hadis tentang kelebihan penuntut ilmu. Di situ disebutkan apabila penuntut-penuntut ilmu yang jelas yang ikhlas, moga-moga Allah kurniakan kita keikhlasan, anak-anak kita ni keikhlasan, lalu di perkuburan, maka Allah angkat azab kubur di situ 40 hari. Bayangkan berkat tuan-tuan. Dalam hadis tadi disebut, man safaha taliban ilmi harramahullahu jasadahu 'alan nar. Siapa-siapa berjabat tangan salam penuntut-penuntut ilmu, Allah harapkan tubuhnya dari api neraka. Jadi malam ni ada penuntut ilmu khas, kita bersalam dengan niat tadi, moga kita dah diharamkan daripada api neraka Allah. Dan kita juga malam ni niat jadi penuntut ilmu, kita bersalaman selepas ini, masya Allah, moga-moga Allah haramkan tubuh kita dari api neraka. Wa a'ana 'ala talibil 'ilmi wala biqalamin maksur. Siapa membantu penuntut ilmu, tolong budak-budak belajar agama ni, walau dengan sebatang pen yang sudah patah, dengan pen baru, pen dah patah, tapi boleh pakai lagi, ambil buat belajar. Faka'anna ma banal ka'bah 70 marrah. Seolah-olah wa fil wayatin walau bi syarbatin ma. Siapa-siapa membantu penuntut ilmu walau dengan seteguk air, maka pahalanya seperti membina Kaabah 70 kali. Tuan-tuan rujuk Matla' Badrain. Banyak di situ, banyak kelebihan. Jadi kita lihat malam ni nak jadi talibul ilmi. Sampai mati, walaupun kita jadi ustaz, walaupun kita jadi tok guru, walaupun kita jadi tuan guru, walaupun kita dah jadi siapa pun, tetap niat sebagai penuntut ilmu. Sentiasa nak belajar, sentiasa nak tambah ilmu. Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad SAW, bacalah, mintalah pada Allah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmuku. Sentiasa nak belajar. InsyaAllah tuan-tuan, itu antara yang boleh kita niat di majlis yang bertuah ini. Jadi yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, yang saya muliakan sahabat saya Cik Azrul yang telah sudi menjemput saya, tuan-tuan ustaz, tuan-tuan haji, tok-tok ketua, adik-adik, sahabat-sahabat muslimin muslimat rahimakumullah, yang tak dapat saya sebut satu persatu nama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi tidak kurang sedikit pun insya-Allah hormat dan takzim saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dulu saya kenalkan diri, dan ini acara ta'aruf, ada sesi suai kenal. Saya Al-Faqih Muhammad Diyauddin, itu nama Muhammad Diyauddin, itu nama yang diberi oleh tuan guru, arwah tuan guru saya Profesor Dr. Habib Abdullah bin Faqih, semasa saya belajar di Malang, Jawa Timur, tahun 90 sampai tahun 97. Asal nama Nur Amali, dua-dua dia bin Haji Abdul Rahim. Saya menghafal Quran di Kuala Terengganu tahun 1988 sampai 1990, 2 tahun, kemudian sambung belajar pondok di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqiyah Malang, Jawa Timur, tahun 90 sampai 97. Itu background saya lah. Kemudian balik tahun 98
mengajar di Mahatafiz Al-Muqarrabin Bukit Intan Melaka 5 tahun, kemudian mengasaskan madrasah tahfiz sendiri iaitu Ubat Diyaul Lamek dengan adik-adik saya selama 5 tahun di Tambak Bugis, Teluk Mas. Kemudian di tahun 2008 sampailah sekarang saya mengasaskan mahat tahfiz sendiri di kampung saya sendiri, iaitu di kampung Serkam Pantai atau Serkam Pekan, sejak 2008 sampai kini dengan nama Ma'had Tahfiz Ribat Tahfiz Syekh Ismail Al-Jilani. Itu sedikit pengenalan tentang saya lah. Besok-besok kalau terjumpa dah bolehlah balam-balam kan. Assalamualaikum, kita dah kenal. Kalau saya tak perasan, minta maaf. Ramai ni tak kenal. Saya seorang pun tak boleh ingat. Tuan-tuan tu ramai ni tak memang mungkin saya terlepas pandang. Tapi insyaAllah Allah terima silaturahim kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk meningkatkan masa yang berjalan, kita berkumpul di sini untuk mengingat satu manusia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merayakan, memperingati dan merayakan tersebut perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan kita rayakan? Sebab ini bersyukur. Bersyukur tu mesti betul-betul bersyukur. Iblis bersumpah depan Tuhan ketika dia dihalau, sebelum dia dihalau dari syurga, ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak mau sujud. Allah marah, Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Qala, "Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Semua orang tahu cerita itu. Tapi apa sumpah dia sebelum dia diusir ke dunia? "Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan datangi manusia, anak-anak Adam ini, Adam dan keturunannya, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, empat arah disebut. Sampai apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tak akan dapati kebanyakan mereka itu yang mau bersyukur. Jadi misi iblis, dia akan pastikan kita ni tak andai bersyukur. Hati-hati, ini sumpah dia. Tak tahu berapa ribu tahun, berapa puluh juta tahun dulu kita tak tahu. Di depan Allah dia bersumpah, dia minta umur panjang. Qala azdirni ila yaumi ba'thun. Ya Rab, dia minta, dah buat salah berani minta lagi. Wah, hajar tu. Kau hajar eh. Ha, tu orang Melaka. Ha. Johor kata apa? Kau hajar. Dah buat salah tu. Jelas-jelas buat salah, dah kena laknat. Elok-elok nama Azazil, elok-elok menyandang gelar Tawusul Malaikah. Bahkan di tiap lapis langit dia punya gelar kehormat yang berbeza-beza. Langit satu gelar dia sekian, langit kedua gelar dia lain lagi, langit ketiga gelar dia lain lagi. Di tujuh lapis langit iblis punya gelar yang luar biasa, pelik-pelik semua tu. Kerana dahsyat ibadatnya, tidak ada sejengkal pun di tempat di langit yang dia tidak pernah sujud. Dan elok macam tu, Allah Akbar, akhirnya jadi ablas, jadi iblis terbabas, terpesong daripada kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Berani minta, suruh sujud tak mau sujud, boleh minta lagi, boleh request lah. Azmi la yang mibasu, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Tengok tu iblis, jahat dia pun masih lagi tahu Allah tu baik. Jahat-jahat dia pun masih lagi sangka baik pada Allah. Bukan nak puji dia, tapi ni iktibar bagi kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita kata aku dah jahat, teruk dah aku ni, dah lalang jahat, biar jahat betul. Jangan. Allah Maha Pemurah. Dia minta panjang umur. Terus serta merta Allah bagi. Qala innaka minal munzirin. Kau termasuk orang yang dipanjangkan umur, makhluk yang dipanjangkan umur ni. Iblis. Terus makbul doanya. Aku disumpah, dah dapat la atiyannahum, dia kata. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa asyma'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan pastikan mereka ni kebanyakan, semua mungkin tak mungkin dia tahu, dia tak mungkin gagalkan semua, tapi kebanyakannya kau akan dapat tidak akan bersyukur. Begitu pasti dia bersumpah depan Tuhan, aku akan serang manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dia tak sebut atas, dia tak sebut bawah. Kata ulama, kenapa tuan-tuan? Sebab bawah dia gengsi, kata orang Jawa. Apa gengsi? Dia malu. Apa kelas aku ketua setan kan? Takkan nak lalu bawah. Aku mesti paling atas. Nasib baik dia tak datang bawah. Dia tak musuh daripada bawah. Dan dia tak datang daripada atas. Kenapa? Kerana kita di atas, kita di atas manusia sentiasa ada cucuran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan
Iblis nak pastikan kita tak pandai bersyukur. Nah, maulid Nabi Muhammad SAW. Apa makna maulid? Lahir. Lahirnya Nabi SAW ini permulaan nikmat Allah ke atas kita. Nikmat tuan-tuan, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita tengok tafsiran ini kan, Ar-Rahman Al-Mun'im Bijala'il Ni'am, Zat yang memberikan nikmat-nikmat jalil, nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang nampak, harta, kekayaan, rumah besar, kereta besar, apa atau yang makan, minum, semua nikmat yang nampak. Itu sifat Ar-Rahman. Sebab nikmat yang nampak, semua Allah bagi. Allah pemurah. Orang kafir pun Allah bagi, orang Islam pun Allah bagi. Tapi Ar-Rahim, sayang Allah, kasih Allah hanya untuk orang beriman, iaitu Al-Mun'im Bidaqa'ikin Ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang halus yang orang tak perasan. Nikmat yang halus yang orang tak perasan, iaitu iman. Kita boleh percaya Nabi ni nikmat dalam tu. Boleh percaya Nabi yang kita tak pernah jumpa ni, itu sudah nikmat. Berapa ramai orang tak percaya Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan mereka kafir, murtad, masuk neraka, kekal dalam neraka. Sudah syukur belum? Boleh percaya Nabi? Alhamdulillah. Boleh percaya kepada Nabi SAW. Ini yang dirindukan Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, Tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntung orang yang nengok aku, nampak aku, percaya dengan aku. Ya kamulah, sahabat. Beruntung kamu. Sebab ramai juga orang tengok Nabi, tak percaya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab. Tengok Nabi, tengok mujizat Nabi, tengok bulan terbelah, tengok pokok tercabut jalan depan, sujud depan Nabi SAW. Ya. Isra' dan Mi'raj. Boleh cerita benda yang, boleh cerita benda pelik-pelik. Boleh cerita tentang Ashabul Kahfi detail. Boleh cerita tentang macam-macam. Tapi tak mau beriman. Untung kamu, kata Nabi SAW, yang tengok aku, percaya dengan aku. Tapi summa tuba, summa tuba, summa tuba. Apabila riwayat itu 7 kali, apabila riwayat itu 3 kali. Ada satu riwayat 3 kali Nabi sebut. Kemudian beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Satu riwayat sampai 7 kali. Beruntunglah, 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 beruntunglah. Liman aman Nabi walam yarauni. Liman aman Nabi walam yarauni. Untung sampai 7 kali Nabi doakan. Orang yang percaya kepada aku tapi tak pernah sekali tengok aku. Allah, sehingga Nabi merindukan. Kami menangis. Tadi menangis dengan sahabat. Wa syaqa'ila ikhwani. Rindunya aku, rindunya saya kepada saudara-saudara saya. Sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara tuan? Ya Rasulullah. Kita kan saudara tuan. La antum ashabi. Kamu hanya sahabat-sahabatku, pendamping-pendampingku. Walakin akan tetapi ikhwani, saudara-saudaraku, unasun ya'tun min ba'di, orang-orang yang nanti datangnya setelah ketiadaanku. Amanu bi walam yarawni, mereka percaya kepadaku padahal tidak pernah sekali pun melihatku. Inni ila ru'yatihim latahuzunil asyuaq, aku begitu rindu, bergoncang, digoncang kerinduan untuk bertemu melihat mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jadi kita bersyukur, tuan-tuan. Jangan terpedaya dengan iblis. Sehingga iblis hari ini iblislah antara makhluk, iblislah makhluk yang meraung ketika lahir Nabi Muhammad SAW. Iblis meraung, histeria ketika apa? Lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi kita, tuan-tuan, kena bersyukur dengan maulid ini. Kita buat majlis ini untuk mensyiarkan supaya orang lain ikut, supaya orang lain yang leka jadi ingat. Itu tujuan kita buat majlis. Sebenarnya sendiri-sendiri boleh. Tuan-tuan nak ingat kat rumah orang-orang boleh. Ya Rasulullah, terima kasih ya Allah. Tapi ya, tuan-tuan dapatlah. Tapi kita buat majlis, orang yang tak tahu jadi tahu, yang terpinga-pinga jadi tanya, tu benda tu, tu apa tu? Oh, itu tu sedang mengenang Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah tu? Kita bercerita lah hari ni. Akhirnya kita bercerita, mengenalkan dia tentang Rasulullah SAW yang dulu, kini, selamanya. Berapa orang yang
bila mempelajari tentang Rasulullah SAW, jatuh cinta akhirnya kepada Rasulullah. Apa ramai orang kafir dikaji tentang Nabi SAW, akhirnya jatuh cinta kepada Nabi SAW dan memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah kita, syiar. Jadi tujuan nak bersyukur tuan. Nikmat maulid itu nikmat, satu nikmat. Lahirnya Nabi SAW itu satu nikmat. Yang belum mungkin kita belum pernah cakap alhamdulillah, terima kasih ya Allah kau lahirkan Nabi Muhammad SAW. Pernah tak kita ucap satu semua hidup kita? Malam ni kita ucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah kau lahirkan kepada untuk kami Nabi Muhammad SAW. Yang kalau tidak lahir Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada Islam. Tidakkanlah kita hari ini mungkin sembah patung, kita hari ini masih lagi mungkin sembah busuk, kita mungkin hari ini masih lagi hantar ancak ke laut, itu mungkin masih lagi sembah pokok, masih lagi puja hantu setan di malam dan sebagainya. Masih lagi kita dalam kejahilan, tak tahu halal haram, jadi orang yang jahat, jadi suami-suami yang degil, suami yang kasar, suami yang keras, suami yang garam. Tapi berkat maulid Nabi SAW, dilahirkan Nabi SAW, kita jadi tahu, oh, jadi suami itu jangan garang-garang. Jadi suami itu jangan main lempang-lempang. Jadi suami itu jadilah suami yang baik. Sebagaimana pesan Nabi SAW, khairukum khairukum ya ahli. Korang yang terbaik daripada kamu, yang terbaik daripada kamu, yang terbaik kepada istrinya. Bayangkan Sayyidina Umar tu orang yang paling garang. Jangankan orang, syaitan aja takut dengan Sayyidina Umar. Ini yang katakan Nabi SAW, ma salaka Umar fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Umar lalu di sebatang jalan melainkan syaitan takkan lalu jalan tu. Kenapa? Kalau mereka takut, kalau Sayyidina Umar berpatah balik, mereka terserempak. Sebab mana-mana syaitan yang terserempak dengan Sayyidina Umar akan tersungkur, mati atau pingsan. Itu yang cukup takut tu. Oh, kalau tahu Sayyidina Umar tadi lalu sini, oh, kau jangan cek-cek ke jalan. Janganlah tertembung. Semua syaitan yang bertembung, berpapasan dengan Sayyidina Umar akan tersungkur, mati atau pingsan. Orang lagi takut. Syaitan pun takut, orang lagi takut kepada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar diriwayatkan semua orang tahu ceritanya. Satu orang bila jadi khalifah bahkan, satu orang mengadukan masalah istrinya kepada Sayyidina Umar. Mungkin tengok Sayyidina Umar di luar hebat kan, hero. Mesti ada solution untuk masalah rumah tangga kan. Baru nak ketuk pintu, terdengar isteri Sayyidina Umar sedang ngomel-ngomel, sedang membedil kepada Sayyidina Umar. Po pe, tak tahulah apa bebel dia. Ajaknya Sayyidina Umar diam saja, tak menyahut apa, diam senyap. Terkejut kawan ini kan, aku datang nak minta settle masalah yang sama kan. Dia pun sama dua kali lima, tak jadi. Dia pun patah balik, Sayyidina Umar terperasa nampak daripada tingkap. Sayyidina Umar panggil, oi, assalamualaikum. Tak tahu dia panggil macam mana kan. Apa hal? Ini sebenarnya ada hajat. Apa dia? Haji tu lah. Hajat nak minta tolong, cari penyelesaian. Isteri saya ni, Allah, mulut, tahan kan. Hari-hari kena bebel. Mungkin tuan ada penyelesaian, tapi saya dengar sama je tuan macam tu juga. Apa jawab saya nak Omar? Kenapa aku perlu balas bebelannya kan? Kenapa aku perlu marah kepada dia? Dia yang masakkan masakanku, dia yang basuhkan pakaianku, dia yang besarkan anak-anakku, dia yang membersihkan, mengurus rumah tangguku. Wa kullu dhalika lam yajib 'alaiha. Semua tu pada tak wajib buat dia. Kenapa aku belum marah? Sekali label dia je lah. Tercengang. Didikan siapa ini? Didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu tak ada Islam, kompon dah kena tompang dah tu. Kompon dah kena terajang dah. Wanita tak ada nilai sebelum maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum maulid, sebelum dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita di zaman jahiliyah betul-betul dianggap sampah, dianggap menyusahkan. Allah sebut dalam Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti di akhirat, al mau'udah, banyak anak-anak perempuan yang dulu ditanam di kampus hidup-hidup. Orang Arab Quraisy masa itu cukup malu kalau
isinya mengandung, beranak dapat anak perempuan. Malu, tak keluar rumah, kena ejek. Tak power, agaknya lah kan, tak power lah, macam-macam lah kan. Alah, ni kurang kot tongkat Ali lah, mungkin macam-macam lah. Kata. Malu nak keluar rumah. Malu nak keluar rumah. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhil yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah cerita benda ni supaya jenis iktibar pada kita orang perempuan khasnya dia boleh patut mensyukuri maulid Nabi Muhammad SAW, bukan setiap tahun lagi dah, setiap saat ingat Nabi Muhammad, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, kau gunakan, kau lahirkan Nabi Muhammad untuk kami. Wa ila bushira ahaduhum bil unsa, apabila ada salah seorang kafir Quraisy ini diberi kabar gembira kelahiran anak wanita, anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, hitam kelam muka dia kan, tak ceria langsung, gelap. Kalau ceria, kalau ceria tu bercahaya, kalau bawah tu dikatakan hitam, muswaddan, menghitam, kelam, kesi, wahwa kazim, menahan marah. Ya tawara minal gaum, dia akan menyuruh daripada kawan-kawannya, tak keluar rumah, malu. Tak ada nak melepak lagi dah, biasa melepak kan. Oh, aku dapat anak lelaki. Kalau dapat anak lelaki, masya-Allah, macam Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan anak lelaki, anak buah lelaki je, punya gembira disembelih. Masa maulid Nabi SAW, Abu Lahab telah sembelih 100 ekor unta buat kenduri, besar-besaran, 100 ekor unta, berapa ribu orang makan, tuan-tuan. Punya happy dapat anak lelaki, itu pun Allah pandang, tuan-tuan. Abu Lahab, kerana pernah gembira dengan maulid lahirnya Nabi SAW, padahal 40 tahun selepas itu, dia jadi orang pertama memusuhi Rasulullah SAW. Dia jadi orang yang pertama yang memaki, mencaci, mencela, mencelakakan Rasulullah SAW dengan ucapannya, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Terus dia dicelakakan oleh Allah dua kali, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi kegembiraannya itu, kesyukurannya itu, kerana pernah mendapat kelahiran Muhammad SAW, Allah tak lupa, tuan-tuan. Sehingga salah seorang saudaranya, adik-beradiknya, entah abang atau adiknya, mungkin adiknya Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, mimpi. Dalam mimpi dia, dia lihat abangnya ini, saya rasa abang lah, sebab Abbas hidup selepas dia, atau mungkin adik, kita tak tahu, melihat saudaranya itu, adik-beradik ini dalam neraka. Tapi setiap hari Isnin, Allah ringankan siksanya. Dia boleh minum air yang sedap dari celah-celah jarinya setiap hari Isnin, iaitu hari keputeraan, hari maulid Nabi Muhammad SAW. Ini mimpi Sayyidina Abbas yang diriwayatkan oleh ulama-ulama besar, ahli-ahli hadis, dan dinyatakan sebagai sahih dan diyakini kebenaran mimpi itu sebagai mimpi yang sadiqah. Rekod pun, sebab standard semua orang hafal. Tapi yang dapat Al-Hafiz, yang hafal 100,000 hadis, tu baru layak pakai gelar Al-Hafiz, ahli hadis, Al-Hafiz Nasiruddin Ad-Dimashqi, menceritakan kisah ini dalam nazamnya, dalam syairnya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yawmin itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Jika si kafir penebah Abu Lahab, jaa dhammuhu, punya dahsyatnya Abu Lahab, celaan untuk dia tu datang dalam Quran jelas, tabbat yada abi lahab wa tab, jaa azam wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, kekal dia celaka dalam neraka. Allah kutuk tangannya yang suka menyakiti Rasulullah SAW. Celakalah dua tangan Abu Lahab yang selalu menyakiti Rasulullah SAW. Jaa annahu yukhaffafu an idza kana hadza kafiran jaa azam wa tabbat fil jahimi wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu, datang riwayat mengatakan bahawasanya dia yukhaffafu anhu, diringankan seksanya setiap hari Isnin. Kenapa? Lissururi bi ahmada, kerana pernah gembira sangat-sangat dengan lahirnya Nabi Ahmad. Dalam riwayat kata dia sembelih 100 ekor unta, kalah kita, tuan-tuan. Kalau segi semangat dia, gembira dia, kalah kita.
Kita mungkin seekor kambing apa? Seekor lembu. Dia 100 ekor kuntul, punya semangat, seronok dapat anak lelaki. Berbeza kalau dapat anak perempuan. Kalau dapat anak perempuan, ya tawara minal gom. Dia akan menyorok, tak keluar rumah, malu. Malu. Tak ada lagi kedai kopi lagi dah. Tak ada nak melepak, kena rencana yang tak ada. Malu, nanti dia kena kutuk. Korban kena kutuk kau-kau ni. Alah, anak perempuan. Abadah. Malu. Ya tawara minal gom, min su'i ma bushirabih. Kerana berita buruk yang didapat, iaitu bininya, istrinya melahirkan anak perempuan, baginya berita buruk. Ayub sikuhu ala hunin ammedusuhu fiturab. Duduk rumah tak apa dia buat, duduk fikir, duduk timbang, nak simpan dalam keadaan aku kena kutuk kau-kau ayali ke, atau nak kambus saja dalam tanah. Itu yang berlaku di fikirannya bila dapat bayi perempuan. Duk timbang ayam siku ala hunin amnya tu suhu fiturab, nak simpan ke anak perempuan aku ni, tapi dalamkan hina orang kutuk, atau belum aku kambus saja mati hidup-hidup. Ala sa'ama yahkumun, buruk benar kata Allah, hukuman yang mereka buat, kesimpulan yang mereka buat, dahsyatnya begitu sekali mereka hina orang perempuan. Kalau mati satu sen tak dapat harta pusaka. Tentang perempuan bayang, perempuan, akak-akak, ibu-ibu, bayangkan kalau tak ada maulid ini, tak lahir Nabi Muhammad SAW, satu sen pun tak dapat harta pusaka. Allah, maka syukur, orang perempuan lebih patut syukur. Maka bila datang Nabi SAW, dilahirkan Nabi SAW, kata Syauqi penyair Mesir, ulidal huda falkaina tudiyahu wafamuz zamani tabassumun watana'u. Wudal huda, telah lahir hidayah, telah lahir petunjuk. Orang yang dulu tak tahu nak buat apa, tak tahu bila jadi macam ni apa nak buat, bila susah hati apa nak buat, bila ada masalah apa nak buat, bila ada ni apa, tak tahu, buta orang dulu. Sebab ikut kepala otak ni, datang lahir pembawa hidayah Rasulullah SAW. Falka'inatu diya'u, seluruh alam semesta bercahaya terang gemilang. Wa famuz zamani tabassumun wa tana'u. Zaman kalau dia punya mulut akan terlihat senyum, berseri menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab maulid yang ulama-ulama hadis kita tulis, macam-macam keajaiban berlaku di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api sembahan Majusi, orang Majusi itu di Iran, sekarang Iran lah, dulu Parsi. Mereka sembah api. Api mereka tu dijaga oleh 1000 khadam, 1000 yang 1000 orang yang orang kata apa, jaga api tu supaya jangan kasih padam. Arang api dia bubur. Minyak api, kalau pakai minyak apa? Minyak api dia bubur. 1000 tahun mereka jaga tu api besar marak. 1000 orang yang jaga. 1000 tahun tak pernah padam, punya dahsyat mereka jaga Tuhan api itu. Tapi malam kelahiran Nabi SAW, api itu tiba-tiba padam. Puahlah bubur orang, puahlah bubur minyak, tak jalan, padam. Terkejut orang Parsi, ajaib, apa yang berlaku. Raja mereka yang dimainkan Kisra, Kisra itu punya istana yang disebut Iwan, Iwan Kisra, istana besar. Yang dikatakan masa itu setiap rakyat Parsi bercita-cita nak pergi datang tengok istana itu, kerana kemasyhuran, kecantikan, keindahan, kekukuhan, ketinggian, kebesaran. Dikatakan orang miskin akan kumpul duit yang jauh-jauh kan, kumpul duit dah cukup banyak, mereka akan travel, sanggup jauh datang jauh-jauh hanya nak pergi tengok keindahan dan kemegahan istana Raja Parsi, yang dibuat, didesain oleh engineer-engineer, arkitek-arkitek yang kata tak mungkin akan retak sekalipun. Jangankan roboh, retak pun tak akan mungkin. Dahsyat. Namun, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, retak. Bukan kata krek biasa, terbelah. Menurut satu ulama, kita orang boleh lalu celah. Itu bukan retak-retak biasa, retak yang luar biasa. Dia krek tu, orang boleh lalu tengah. Pernah Raja Persian, 14 jemunya Balkan ni, 14 beranda dia roboh tiba-tiba,
14 isyarat bahwasanya kerajaannya itu akan bergonta-ganti 14 kali. Setelah itu bacalah sejarahnya bagaimana berlaku rampasan kuasa demi rampasan kuasa, kocar kacir negara Parsi, ya, sampai 14 kali tukar ganti kerajaan sudah diramalkan dengan robohnya 14 beranda di istana Raja Parsi. Macam-macam kan? Di situ juga, di daerah Parsi juga ada danau besar, tasik besar yang dinamakan sawah. Tak pernah kering, itu sumber macam kita apa orang Johor sumber air kat mana? Empangan apa? Melaka empangan jus, ni empangan Durian Tunggal. Sini mana? Semeru. Itu bukan kecil. Kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi ziarah sana dan cari tanya orang Iran mana danau sawah. Mungkin ada lagi. Besar, itu sumber air terbesar orang Parsi. Tak pernah kering. Tapi malam kelahiran Nabi SAW kering kontang. Bukan kering sikit-sikit, kontang. Setitis air pun tak ada. Ajaib. Banyak tuan-tuan ulama senaraikan, ahli-ahli hadis senaraikan dalam kitab-kitab maulid. Kalau tuan-tuan orang Johor mungkin baca Berzanji kan. Baca tengok terjemahan dia. Oh, takjub kita. Luar biasa. Ulama tulis kitab maulid itu sebab inilah. Supaya kita baca, bila tengok kehebatan Nabi kita, kita jadi takjub, takzim, tahabbub semua tu. Tuan-tuan kalau saya tak kenalkan diri saya tadi kan. Ni mana paling lebih kampung kan. Kalau tak ada Al-Hafiz belakang ni, tuan-tuan kan. Mungkin tuan-tuan, mungkin. Bukan saga buruk kan. Tapi bila dah kenal kan, ada mula dia dan mula dia. Ni boleh dengar, ni boleh dengar kan. Contohnya lah kan. Penting, kalau kita tak kenal penceramah tu, ni siapa, ngaji mana kan. Ada tauliah tidak ni. Tuan-tuan kan. Ajaran sesat kot. Tak kenal. Bila dikenalkan, okey. Belum saya tunjuk tauliah lagi lah. Kan contoh lah kan, tapi tak bawa pun contoh. Penting kita kenal supaya datang takzim, akhirnya kenal, hormat, cinta, itu paling penting. Keajaiban-keajaiban, kehebatan-kehebatan ini ujungnya membuahkan cinta. Kita hari ini tuan-tuan, anak-anak tak cinta mak bapak, banyak bertanya, anak-anak ni akhir zaman, banyak anak-anak tak cinta mak bapak, tak sayang pun mak bapak. Buktinya apa? Tengking mak opak dia. Bukti anak-anak kan berani tengking mak opak dia. Berani banting pintu kalau tak dapat handphone. Tak dapat motor, tak dapat basikal ajak. Torek apa lagi? Torek apa? Kereta bapak. Tak sayang. Sebab apa? Dia tak kenal mak opak dia. Dia tak kenal kan? Cuba kenalkan diri. Tak apa. Kenalkan diri. Ibu, ayah, kenalkan diri dan cerita kebaikan kita kepada anak. Tak salah, tak dosa. Memanglah orang kata kebaikan jangan ungkit. Betul, itu untuk kita sama kita. Yang dimenangkan ungkit kebaikan tu tiga. Ayah, ibu kepada anak, guru kepada murid, suami kepada isteri. Itu boleh ungkit. Tak dosa, tak batal pahala. Tapi kalau kita sama kita kan, ungkit sikit je habis. Kan kita dah buat baik, dah sedekah, dah derma, ungkit je habis. Allah sebut wala tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekah mesedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan nyakitkan hati. Dah sedekah diam, jangan cerita pun. Sebab jangan pernah ingat kebaikan kita. Kata Sayyidina Ali, cuba usahakan hidup ini ingat dua perkara, lupa dua perkara. Nak jaga ni. Apa kata saya nak ni, usahakan waktu hidup ingat dua perkara, iaitu apa? Ingat kebaikan orang pada kita. Ingat tu, jangan pernah lupa kebaikan orang pada kita. Kebaikan mak bapak kita pada kita. Mak bapak kita beri kita hadiah masa kita ulang tahun yang kelima. Ya, boleh ingat kan? Ulang tahun ke-6, mak bapak kita beri kita hadiah apa? Cara boleh catat, kalau boleh catat. Betul tengok selalu. Setiap tahun tengok, setiap bulan tengok. Bila kita sakit panas, mak bapak kita tak tidur jaga kita. Catat benda ni. Anak-anak catat. Ingat kebaikan orang pada kita. Kalau anak ingat kebaikan mak bapak pada kita. Kalau suami, kalau isteri,
atau oleh suami istri, ingat kebaikan pasangan masing-masing. Kalau luput, catat, dicatat. Takut luput lah, catat lah. Apalagi murid kepada guru, ingat kebaikan guru kita pada kita kan. Catat itu. Dan satu lagi, ingat dosa kita, salah kita pada orang. Aduh, kata Zainal Ali. Yang kedua, lupakan dua perkara. Cuba lupakan dua perkara. Apa dia? Lupakan kebaikan kita pada orang. Jangan ingat-ingat. Kita pernah donor apa ke, kita pernah sedekah apa ke, kita pernah tolong siapa ke, jangan ingat-ingat lagi dah. Sebab kalau teringat akan berisiko mengungkit. Kalau boleh jangan ingat. Jadi tak ada nak mengungkit, tak ingat pun kan. Satu, dan jangan cuba ingat, cuba lupakan salah orang pada kita. Ini pesan Sayyidina Ali karamullah. Jangan ingat salah orang pada kita. Sudah-sudah, lepas-lepas sudahlah. Ini tuan-tuan. Kelahiran Nabi SAW itu ditulis, ulama buat tulis. Memang orang kata, zaman Nabi tak ada buat pun. Kalau benda ni baik, sahabat dah lama buat. Sahabat sebenarnya masih ingat Nabi. Sahabat orang yang hai-hai jumpa Nabi. Zaman tabiin pun ramai lagi yang tengok murid-murid Nabi. Mereka ingat tengok sahabat tu, ingat Nabi. Tabiin juga begitu. Mereka tengok guru mereka tu, ingat Nabi. So tak ada kepentingan untuk tulis maulid. Tak ada kepentingan untuk buat macam Bazalji, tak ada kepentingan untuk tulis kitab macam Dibai, tak ada kepentingan untuk tulis kitab seperti Syaraful Anam dan sebagainya tu, buku. Tak ada kepentingan. Kamu semua dah ingat Nabi. Dahsyat. Tapi jangan kata sahabat, tabiin murid mereka saja punya amalan luar biasa. Semua ikut Nabi SAW. Nah, selepas zaman berzaman, khasnya di selepas 600 tahun dari hijrah Nabi SAW, itu berlaku. Umat Islam sudah mula ramai tak kenal Nabi SAW. Tak kenal. Tak ada cerita pun. Maka ulama fikir, mereka pun tulis. Yang mula-mula yang buat maulid besar-besaran ini, Sultan Al-Muzaffar, seorang raja di Irbil, Mosul, Iraq. Raja yang besar, raja yang kaya, raja yang berani. Dia ada rasa cinta kepada Nabi SAW dan dia risau benda ni. Maka dibuatlah perayaan seperti kita buat ini. Diundang semua ulama dari berbagai mazhab. Kasih hadiah, dikasih dia sembelih kambing ribu-ribu ekor, ayam ribu-ribu ekor. Kuih ni 10,000 pinggan tak kurang. Kuih saja kan. Besar-besaran lah, tuan-tuan boleh bayang. Nah, masa itulah ulama-ulama menghadiahkan salah seorang ahli hadis yang terkenal, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Dihyah, telah menulis satu maulid, satu kitab maulid sejarah tentang kelahiran Nabi SAW. First ditulis dalam sejarah Islam, yang namanya At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadir. Ditulis, dihadiahkan kepada raja tersebut. Raja punya seronok, dikasih 1,000 dinar hadiah. Terima kasih lah. Makalah setelah itu bertalu-talu, berturut-turut ulama tak putus-putus menulis tentang sirah maulid Nabi SAW. Sebab inilah benda yang patut mula-mula kita syukuri. Kita syukur, alhamdulillah saya jadi orang Islam, ya Allah. Itu dah kedua. Kenapa kau jadi Islam? Kenapa kamu Islam? Kenapa ? Siapa yang bagi kamu Islam? Kalau bukan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, isteri si syukur dapat suami tak pernah sepak dia kan. Syukur. Itu dah kedua. Macam mana suami kamu tak boleh sepak kamu? Oh, dia ikut cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahli. Allah sebut dalam Quran kan. Adab suami dengan isteri. Kalau isteri buat hal mula-mula apa? Boleh terpukul. Nanti kalau isteri buat hal, Allah sebut apa dalam Quran? Fahjuruhun nafil madajik. Awak kata bukan? Kau boleh nasihat dulu. Faizuhunna. Faizuhunna, Allah katakan. Nasihati dulu, nasihat. Jangan kau ajar. Ingat surga, surga, surga buat tak bagi kaki abang. Ingat surga buat lagi suami. Ingat ada hadis, mana-mana wanita yang mati
Suaminya reba kepadanya. Surga confirm. Oh, kalau boleh hadis tu tulis kat dinding kan. Tak payah baca tu. Tu tu tu. Bila isi naik suara aja kan, so baca-baca aja. Ha. Nasihat. Insya-Allah tu pun dah settle dah. Kan? Insya-Allah dia berubah. Ingatkan selalu. Tak boleh juga. Wah, juruhun nafil madaji. Ah, pisah tempat tidur. Malam ni jaga diri bilik, tidur dekat kawan tamu. Itu pun insya-Allah kena pula hujan ribut. Ah, musim orang minyak, pom-pom dia datang jumpa kita minta maaf kan. Tak berani tidur seorang. Allah dah atur dah. Tak mungkin sampai ke belah pukul. Pukul tu dah teruk no, tak mungkin lah biasanya kan. Ala kulihat, inilah berkat lawli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur. Jangan jadi orang yang terpedaya oleh iblis. Yang tak mau bersyukur, tak mau dengar pun tentang maulid ni. Ada orang tak mau dengar pun. Apa ni maulid-maulid ni kan? Ilaha illallah. Ini maulid lahirnya Nabi SAW yang perlu kita syukuri terlebih-lebih awal dari segala benda. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kita bergembira. Dan orang yang pertama bergembira dengan merayakan kelahiran Nabi SAW, Nabi sendiri. Nabi sendiri gembira dengan kelahirannya, merayakan. Ketika beliau baginda ditanya tentang puasa hari Isnin, Nabi SAW selalu puasa hari Isnin. Apa Nabi jawab? Itulah hari aku dilahirkan. Sebab apa aku puasa? Sebab itulah hari aku dilahirkan. Nabi punya seronok, Nabi syukur dengan berpuasa. Jadi kita ni tinggal menyambung saja apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, majlis ini tujuan kita nak mengenal Rasulullah SAW sesuai perintah Nabi SAW. Addibu awladakum ala salasi khisal. Didik anak-anak kamu tiga perkara. Pertama apa? Hubbi nabiyikum. Didik anak-anak kamu supaya sayang dengan Nabi kamu. Dengan majlis seperti ini, kita nak cakap tak pandai bawa majlis-majlis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW. Berikan buku-buku sirah untuk mereka baca. Kedua, wa hubbi ahli baiti. Dan didik anak-anak kamu cintakan ahli bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran. Didik anak kamu sayang, suka baca Quran. Sebab fa inna hamalatul Quran fi zillillah yawma la zilla illa zillah, akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada satu naungan pun melainkan naungan arasy. Ma'a asfiyahih, bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang cintakan Nabi SAW, dia mesti rajin baca Quran. Tak mungkin. Sebab Quran, Quran Nabi Muhammad SAW. Quran itu diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Ulama kata tanda cinta seorang kepada Nabi SAW, dia akan suka baca Quran. Sebab dia tahu ini Quran Nabi SAW terima dari Allah untuk kita. Surat Allah untuk kita. Nabi SAW telah susah payah terima untuk kita. Padahal Quran itu kalau direct sampai ke kita, hancur kita. Kalau Nabi SAW tak terlebih dahulu terima Quran tu, Nabi simpan, Nabi baca kat kita, barulah kita boleh baca tu Quran. Allah kata la anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran itu aku turun ke atas gunung, gunung pun hancur berkeping-keping. Maka Nabi SAW tahu Quran tak mungkin direct Allah bagi kat kita, hancur kita. Ulama bagi tahu kalau Quran terus sampai pada kita, satu huruf pun kita tak akan mampu baca. Tapi Nabi dengan susah payah terimakan untuk kita. Dengan perit. Nabi SAW tak pernah terima Quran dalam keadaan santai, relax tak. Semua dalam keadaan berat, berpeluh-peluh. Pernah kalau di atas unta, Nabi sedang terima Quran di atas unta yang sedang berdiri, unta itu akan terduduk. Padahal unta adalah binatang yang paling kuat kuda-kudanya. Tak mungkin, sebab unta ni, unta dia boleh bawa macam-macam mata dia kan. Tak roboh pun kuda-kuda dia. Tapi bila Quran turun, beberapa ayat turun di atas Nabi Muhammad SAW yang sedang di atas unta, yang paling banyak unta Nabi yang namanya Qaswa, itu terduduk. Berat. Sakit, tuan-tuan. Berpeluh-peluh Nabi walaupun di musim sejuk ketika menerima ayat-ayat Al-Quran. Ya, dah terima, dah hafal, Allah dah warning, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Aku akan berikan kamu satu ucapan yang berat.
Nabi terima juga walaupun sakit, pedih, perit. Dihafalkan, akhirnya dibacakan. Setelah Nabi baca, barulah kita seorang-seorang boleh baca. Maka kita kena hargai Quran itu, tuan-tuan. Jangan dibiar saja tak dibaca. Nabi dah ambilkan untuk kita dengan usaha bayar. Ambillah, bacalah. Walau satu hari, satu buku. Kalau boleh sejus. Kalau boleh paling kurangan. Atau boleh hari khatam lagi bagus. Ataupun tiga hari sekali khatam, seminggu sekali khatam. Bacalah Quran. Sampai hafal. Tak apa pun baca selalu. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Inna lillahi ahlin, kata Nabi SAW. Allah punya ahli keluarga di bumi. Ajib, kata sahabat. Allah punya keluarga di bumi. Ajib. Siapa dia? Ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Ahli Quran. Orang yang hari baca Quran. Walaupun dia tak apa, tapi dibaca hari sama, kata ulama. Dapat juga. Jadi, moga-moga dengan maulid Nabi SAW yang kita peringati tahun ini, malam ini, akan jadi sebab bagi kita bertambah cinta kita, bertambah rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merindukan kita, yang telah mendoakan kita. Nabi pesan tadi itu, didik anak-anak kamu tiga perkara tadi, sayang aku, sayang anak cucuku, keluarga aku, dan Quran disayang. Pastikan kita, anak-anak kita, keluarga kita baca Quran, hari-hari baca Quran. Sebab itulah benteng kita. Kata sahabat, seorang sahabat mengatakan, Al-Husul Salatah. Benteng umat Islam, tiga. Benteng dari bala musibah, tiga. Pertama, Al-Masjid. Al-Masajid. Masjid-masjid ni benteng. Bila azab tak turun, tuan-tuan, Allah alihkan daripada orang-orang yang mengimarahkan masjid. Tsunami Aceh bukti nyata di akhir zaman ini. Bayangkan masjid, orang yang duduk dalam masjid selamat. Dalam hadis saya mengatakan, innallaha idza anzala ahatan minas sama' surifa anhum naril masajid. Sesungguhnya Allah bila menurunkan musibah dari langit, Allah alihkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Nabi SAW bila angin betul kencang saja dan pulih semacam apa kan, dan macam nak jadi ribut, cepat-cepat Nabi SAW masuk masjid semayang. Sebab zaman dulu rumah naik harga kalau sebelah masjid. Dulu rumah akan melambung harga bila sebelah masjid. Sekarang tak laku. Semua nak jual sebelah masjid. Bising lah. Dulu tidak. Orang berebut nak rumah sebelah masjid. Senang. Benteng sebelah je. Apa-apa hal masuk sana. Kalau nak mati pun mati dalam masjid. Cantik juga sejarah kita kan. Yang kedua, zikrullah. Benteng kita, umat Islam, kata sahabat Nabi SAW ini, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, benteng umat Islam, zikrullah. Bila musibah datang, zikir pada Allah. Banyak-banyak zikir. La ilaha illallah ke, selawat ke. Antara zikir yang terhebat untuk menolak bala adalah selawat atas Nabi SAW. Itu antara zikir terhebat untuk tolak bala, iaitu selawat atas Nabi SAW. Tapi bila kita selawat atas Nabi SAW, Allah rahmati kita. Nah, rahmat dengan azab kan bertolak belakang, tak mungkin sama. Jadi kita terhadap kepada musibah aja atau dapat musibah aja banyak-banyak selawat. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, insyaAllah hilang semua musibah. Sebab kita sedang dirahmati Allah. Satu selawat ke atas Nabi SAW, 10 selawat Allah limpahkan ke atas kita. Siapa-siapa selawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali petang, dia wajib dapat syafaat aku di akhirat. Dan dia wajib mendapat keamanan dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa selawat kepadaku 100 kali setiap hari, maka Allah tunaikan 100 hajat dia. 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Dan siapa-siapa berselawat kepadaku 1000 kali, bahunya dan bahuku bergesel di depan pintu syurga. Maknanya sama-sama masuk syurga dengan Nabi SAW. Nah, ini itu benteng kita, selawat. Siapa tengah ada musibah, banyak-banyak selawat. Dalam hadis saya, Nabi mengatakan, aktiru minas salati wassalamu alaiya. Perbanyakkan selawat dan salam kepadaku, fa innaha tahlilul uqad wa takshiful kurab. Kerana sesungguhnya selawat yang banyak itu mampu mengungkai segala yang terikat dan mampu menghilangkan segala kesusahan. Itu janji Nabi SAW. Tapi kena banyak. Jangan sikit. Nah, banyak ni ulama buat keterangan. Maksud banyak ialah jangan kurang 300. Siapa yang selawat satu hari tak sampai 300 tu sedikit. Sedikit. Jadi kena banyak. Mulai malam ni siapa yang belum satu hari 300 selawat tu upgrade lah. Kurang-kurang satu hari 300 ke atas.
Jadi tuan-tuan yang muda, saya selalu ajar orang-orang ya, kalau boleh setiap lepas sembahyang 100. Setiap lepas sembahyang 100. Jadi tuan-tuan sembahyang satu hari 5 kali dah jadi berapa? Dah 500. Nah, 500 ada janji khas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fil yawm wal laila 500 marrah lam yaftaqir abadan. Ini janji Nabi, bukan janji wajib ya. Ha, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa berselawat kepada aku satu hari semalam 500 kali, 500 kali tak banyak. Lam yaftaqir abadan. Itu orang tak akan fakir, tak akan patah kedana selama-lamanya. Tak percaya boleh try test tengok. Ulama, ulama cabar orang. Banyak ulama yang menceritakan benda ni semua mencabar. Biasanya kalau bab-bab gini ulama kata aku percaya je lah kan. Aku percaya je lah. Iman sajalah tak. Bab ni ulama kata silakan cuba. Silakan dicuba. Siapa yang baru kena buang kerja contohnya kan, atau siapa yang gaji kena potong ke contohnya, amalkan tu. Setiap lepas solat 100 kali selawat. Tak kisahlah selawat apa pun. Kalau Johor ni famous selawat Fatih, bacalah selawat Fatih 100 kali. Tapi panjang tau. Ha. Ada tak baca selawat tafrijiyah panjang juga. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qadru wa tanfariju bihi al-qurabu wa tudhalihi al-hawariju wa tunaru bihi al-hawariju wa husnu al-khawatimi wa ustasqa al-ghamamu بوالده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما دور من لك سلاتو قالي بانيام تقول لان سلاتو قام بجاك دا بانشين apa nak buat lagi ya, selawat lah banyak. Kalau saya belum mention kan, ramai belum mention now. Ambil yang pendek-pendek. Selawat paling pendek di dunia apa? Sallallahu ala Muhammad. Selawat terpendek. Sallallahu ala Muhammad. Ya, kalau takut kena larangan makruh, tutup dengan wasallam. Ya, sebab ada hadis la tusallu alayya salat al-batra. Jangan selawat atas aku dengan selawat kontur. Apa? Selawat kontur. Selawat tak habis, iaitu selawat tanpa salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Betul habis, betul tidur. Jangan tutup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tak kontur lah. Jadi, tapi temulah, tak salah, bukan haram, tak. Tapi itu selawat terpendek. Bahkan punya sanad sampai ke Nabi Khidir alaihi salam. Tuan-tuan boleh rujuk pembahasan itu dalam kitab Afdalus Salawat karangan Qadhi Bayrut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Salawat yang dikatakan sekali baca 70 pintu rahmat Allah buka. Sallallahu ala Muhammad. Pernah di zaman dahulu ada nabi-nabi berperang dengan ada satu nabi berperang dengan kaumnya, tak menang tak kalah, tak menang tak kalah, tak menang tak kalah. Akhirnya jumpa Nabi Khidir, Nabi Khidir berikan jazah tadi. Baca salawat ini. Akhirnya diamalkan, akhirnya menang. Jadi kita kalau ada musuh, amalkan selawat ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tak kisahlah. Lepas sembahyang 100 ke, 1000 ke, 10,000 ke, pendek kan. Takkan balik 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 sama je kan. Dan untungnya besar, modalnya helio saja. Dia punya untung, wuih gila-gila. Satu selawat 10 rahmat, satu selawat ampun 10 dosa, satu selawat naik 10 derajat, satu selawat Allah bagi 10 hasanah. Yang kaya gitu. Jadilah jutawan akhirat. Tak penting jutawan dunia, tapi jutawan akhirat. Jadilah orang yang paling hebat di syurga, kata Nabi SAW. Aksarukum azwajan fil jannah, aksarukum alaiya solatan. Orang lelaki, siapa nak paling banyak bini-bini dalam syurga, banyak-banyak baca selawat. Orang yang terbanyak isteri-isterinya di syurga nanti, yang paling banyak baca selawat daripada kamu. Tak teringin. Oh, perempuan dengar geram ni kan.
terpulang kan, kata Ihsan. Orang perempuan kalau dia banyak baca, dia lebih cantik dari semua isteri-isteri yang ada tu. Sehingga lelaki dia takkan tengok isteri-isteri lain tu, dia tengok yang isteri yang selawatan ni kan, insyaAllah. Aulan nasibi yang melakiyamah aksarum aliyah salatan. Orang yang paling dekat dengan aku di akhirat besok yang paling banyak selawat daripada kamu. Tak teringin dekat dengan Nabi. Ini kalau YB datang semua ngimpit nak dekat dengan YB kan. Oh, saya nak selfie. Kalau ada press conference tu siap belakang. Nak masuk TV kan. Bangga duduk belakang YB kan. Tak nak duduk ke belakang Nabi SAW. Nabi SAW ajak aulan nasibi yaumal qiyamah aksarkum alayya salatan. Aksaruhum alayya salat. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat yang paling banyak selawat dari kamu. Dia niat melani banyak selawat. Jangan kurang 300. Amalkan yang 500 tu, 100 lepas sembahyangkan. Selawat kalau gaji selawat batin. Kalau gaji lagi tafrijiyah, gaji lagi selawat masyiyah lagi banyak. Kalau tak rajin, salallahu ala Muhammad. Dah, insyaAllah, itu pun berkat. Kalau takut makruh, tutup dengan salallahu alaihi wasallam. Lepas 100, yang ke 101 tutup salallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, 500. Ulama cabar, siapa yang rezekinya masih gitu-gitu juga, bohonglah, tak mungkin. Pastikan kau mula-mula yang orang mula-mula kesan selawat yang orang perbanyakkan selawat, mula-mula kesan yang dia akan nampak adalah rezekinya mencurah-curah bagai hujan. Itu ulama sebut. Ramai ulama cabar kita begitu. Boleh test malam ni insya-Allah siapa nak amal silakan amal insya-Allah. Dan yang ketiga, benteng umat Islam kata Nabi SAW, kata sahabat Nabi SAW Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah qiraatul Quran. Ini benteng. Baca Quran tu benteng tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan ketika ini hamam tu diazab ibadi, aku teringin kata Allah dalam hadis kursi Allah begitu Nabi SAW, wahai Muhammad aku teringin azab hamba-hambaku, tapi fa ila raaitu ila ummaril masajid wa wildanil Islam wa qurra'il Qur'an wa julasa'il Qur'an sakana ghadabi. Aku teringin nak azab umatku. Wajar memang dahsyat orang ini kan, Allah Akbar, maksiat luar biasa. Allah kata, pernahlah beritahu Nabi SAW, aku teringin nak azab umatku, umat kau, hamba ku kan. Tapi tiba-tiba aku terpandang, aku melihat kepada Umaril Masajid, orang yang kulu kilih ke masjid. Umah masjid. Ramai pula tu. Wabildan Islam. Dan anak-anak kecil orang Islam. Kanak-kanak tu kalau boleh hormati tuan-tuan. Tengok kanak-kanak sayang, jangan lempar-lempar kan, jangan tunjat-tunjat. Inilah penyebab kita ni Allah sayang kanak-kanak tu. Sehingga Nabi ingatkan kita kan, laisa minna man lam yarham sarirana, bukan dari aku, bukan dari kami yang tidak sayang kanak-kanak kami. Budak-budak di sepak-sepak, budak-budak dia apa dia punya teruklah kan, banyak kan budak-budak kena dera sekarang kan. Ya Allah, tiba-tiba aku terpandang orang yang memakmurkan masjid. Aku terpandang kanak wildanil Islam, anak-anak orang Islam yang kecil-kecil. Wajulah sa'il Quran. Aku terpandang orang-orang yang duduk berdampingan dengan Quran. Udah dah tapis lah. Takkan anak tuan-tuan, anak tuan-tuan dibaca Quran. Alhamdulillah. Maknanya ada orang baca Quran berdampingan dengan Quran sentiasa. Untung kalau tamannya ada mata tapis. Untung. Untung kampung yang ada mak tahfiz kan, ada julasa'ul Quran, orang yang duduk berdampingan dengan Quran. Sakana ghadabi, melihat tiga grup ini, melihat tiga jenis manusia ini, redalah kemurkaanku, tenang kemurkaanku. Tak ada Allah, Allah tak ada nak hantar azab. Syukur tuan-tuan, syukur pada Allah. Benda ni ada kat kampung kita, benda ni ada kat teman kita. Syukur pada Allah. Dan semua itu bermula bermuara daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah bagi kita faham, moga Allah bagi kita taufik untuk dapat amal yang terbaik yang kita dengar pada malam ini. Semoga Allah SWT terima amal kita dan amal kita dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal kita tuan-tuan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah tuan-tuan, bunyi Nabi tadi selawat qasidah tu Nabi dengar, Nabi tahu. Dalilnya apa? Saya tutup dengan kisah Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pernah menulis satu qasidah. Masa dia di Baghdad. Imam Abu Hanifah di Baghdad, orang Baghdad. Kan jauh daripada Madinah tu.
Beliau menulis satu qasidah. Tuan-tuan cari di Google, ya Sayyidah Sadat jittuka qasidan arju ridaka wahtami bihimaka. Dia punya intro itu, panjang qasidahnya. Qasidah memuji Nabi SAW. Ya Sayyidah Sadat, kata Imam Abu Hanifah, wahai pemimpin segala pemimpin, jittuka qasidan, aku datang kepadamu bermaksud mencari engkau ya Rasulullah SAW. Tuan-tuan datang dari rumah, cari siapa? Cari cerita Nabi SAW. Arju ridha, aku menginginkan ridha engkau ya Rasulullah SAW. Wa ahtami bihimaka, dan aku berlindung dengan perlindungan engkau ya Rasulullah SAW. Sebab orang kalau sudah dekat dengan Nabi pasti aman. Siapa dekat dengan Nabi pasti aman. Jadi cara kita nak dekat dengan Nabi, selawat banyak-banyak. Ada hadis mengatakan paling dekat, akrab mayakunul abdu, akrab mayakunul ahadukum minni idza sallait idza sallaita idza sallaitum alayya atau qala Rasulullah SAW. Sedekat-dekat keadaan kamu kepadaku bila kamu berselawat kepada aku. Jadi dia tulis tuan-tuan, kemudian beliau ke Madinah. Sampai di kota Madinah waktu tu subuh, sebelum subuh orang tarhim. Dulu Madinah ada tarhim. Apa di menara Masjid Nabawi itu, zaman tu tarhim di atas menara lah. Tiba-tiba dia dengar qasidah dia tulis. Ya Sayyidah Sadat jiktuka qasidah arju ridhaka wa ahtami bihimaka. Ini qasidah aku tulis. Macam mana orang Madinah, macam mana Bilal Madinah ni tahu? Dah habis tua dia jumpa Bilal, Tok Bilal. Tok Bilal, Tok Bilal baca apa tadi tu? Itu qasidah tulisan Imam Abu Hanifah. Mana Tok Bilal dapat? Saya mimpi Nabi sebenarnya. Saya ada mimpi Nabi sebelum ni. Dalam mimpi Nabi itu ada qasidah itu dibaca di depan Nabi SAW. Nabi kata, ini tulisan Abu Hanifah. Abu Hanifah puji aku. Jadi dalam mimpi itu saya dengar terus saya hafal. Orang Arab dulu yang kuat hafal. Dia dengar dia boleh hafal. Itu saya terus. Jadi saya tahu kalau Nabi suka qasidah Imam Abu Hanifah, dia tak tahu depan-depan Abu Hanifah. Jadi saya pun hafal, saya buat tarhim lah. Imam Abu Hanifah tanya, kau kenal ke Imam Abu Hanifah? Tak kenal. Akulah Abu Hanifah. Subhanallah, dia kata. Nak cerita tuan-tuan, apa yang kita buat tentang Nabi SAW atau apa yang kita buat, bahawa sebenarnya Nabi begitu, tu'radu amalukum, amal kamu diajukan kepada aku, aku tahu. Jadi kita malam ni kita buat apa pun tuan-tuan, niatlah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Sekian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf sekali lagi ambil masa banyak tuan-tuan sehingga lambat sembahyang isyak ni kan. Tapi insyaAllah kita lambat tunggu sembahyang, kira sedang sembahyang. Moga Allah terima. InsyaAllah sekali lagi saya ucap terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.